saudara-saudara, putra tercinta dari Bapak Abdul Malik dan Ibu Adriana Tri Susanti SE memiliki hobi membuat animasi. Ananda Dennis memiliki cita-cita sebagai seorang programmer. Ananda Muhammad Abdullah Safira Raka lahir 4 Januari 2008. Ananda adalah putra semata wayang dari Bapak Dr. Mahatma Buddha dan Ibu Dr. Mika Wijayanti Johar. Ananda memiliki hobi menggambar dan IT, dan Ananda Raka memiliki cita-cita sebagai seorang polisi. Ananda Muhammad Kenzo Al-Kukhori lahir 26 Oktober 2008, anak kedua dari 3 bersaudara. Putra tercinta dari Bapak Samsul Hadi SE dan Ibu Giza Anamasi Koreng SE memiliki hobi berenang, dan Ananda Kenzo memiliki cita-cita menjadi seorang hafiz Quran. Ananda Nikita Andrea Sepa lahir 13 Agustus 2008. Ananda adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Putri tercinta dari Bapak Muhammad Rizal dan Ibu Salima. Ananda memiliki hobi menulis, dan Ananda Sefa memiliki cita-cita sebagai seorang pendakwah. Ananda Raditya Ahmad Saupi lahir 12 Juli 2009. Ananda adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Putra tercinta dari Bapak Dr. Andes Muhammad Adriani MSI dan Ibu Fatia SAG. Ananda memiliki hobi olahraga sepeda, dan Ananda Raditya memiliki cita-cita sebagai seorang penceramah. Ananda Salsabila Azhara lahir 9 Juni 2009. Ananda adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Putri tercinta dari Bapak Dr. Haji Hailudin Badri SE dan Ibu Zulfawati SPD. Ananda memiliki hobi menggambar, dan Ananda Salsabila mempunyai cita-cita sebagai seorang pelukis. Dan yang terakhir, Ananda Tenri Ajeng Prameswara lahir 20 Februari 2008, anak kedua dari 3 bersaudara. Putri tercinta dari Bapak Haji Mahendra Irawan dan Ibu Suhartini. Ananda memiliki hobi berpetualang dan mempunyai cita-cita sebagai seorang dokter. Inilah siswa-siswi kelas 6 Abdullah yang akan menjalani acara perpisahan pada hari ini. Mungkin bisa diambil fotonya, dokumentasinya. Dan pada hari ini salah satu dari Ananda, yaitu Ananda Muhammad Irsyad Syahensa, berhalangan hadir di acara pisah kenang siswa-siswi kelas 6 Abdullah karena sedang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Dan acara selanjutnya, pembacaan ikrar alumni yang akan dipimpin oleh Ananda Brilliant Master bin Muhammad Masdur. Kepada Ananda Lian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji alumni. 1. Bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan menjadikannya sebagai karakter diri. 3. Berbakti kepada kedua orang tua dan guru.
4. Menjaga nama baik diri, keluarga, dan alma mater. Lima, menjaga ukhuwah Islamiyah baik sesama teman, guru, dan seluruh keluarga besar SDIT Al-Falah Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Dian yang sudah memimpin untuk pembacaan Iqra Ar-Rumi, dan acara selanjutnya yaitu pembacaan pidato perpisahan yang akan diwakili oleh Muhammad Kenzo Al-Buhari bin Samsul Hadi S.A. Kepada Ananda Kenzo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Dewan Pembina YPM Al-Falah Mataram beserta jajaran. Yang terhormat Direktur SDIT Al-Falah Mataram. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Al-Falah Mataram. Yang terhormat Ustadz-Ustazah SDIT Al-Falah Mataram. Yang terhormat Ayah Bunda dan tamu undangan serta semua teman-teman angkatan tahun 2020-2021 yang saya sayangi dan cintai. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk semua berkahnya yang telah membuat kita berkumpul di acara ini, yakni acara perpisahan kelas 6 Abdullah angkatan 2020-2021. Dan tidak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin. Ustadz, ustazah dan ayah bunda serta tamu undangan yang hadir di sini. Pada kesempatan ini saya mewakili semua teman-teman kelas 6 Abdullah untuk menyampaikan kata-kata perpisahan dan mohon pamit serta meminta doa restunya. Ustadz Musadah yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Ustadz Musadah yang telah mendidik dan membimbing kami dengan sabar sehingga kami dapat menyelesaikan proses pembelajaran sekolah yang tercinta ini selama 6 tahun dengan baik. Terima kasih telah membekali kami tidak hanya dengan ilmu dunia, tapi juga dengan ilmu akhirat yang akan menjadi bekal kami kelak. Tidak ada yang bisa kami berikan sebagai imbalan atas kerja keras Ustadz Ustazah selama 6 tahun. Hanya doa yang bisa kami panjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa Ustadz Ustazah sekalian dan menjadikannya sebagai tabungan jariah di akhirat kelak. Ustadz Ustazah yang kami cintai, saya dan teman-teman kelas 6 juga meminta maaf yang sedalam-dalamnya jika ada perbuatan dan tingkah laku kami yang tidak menyenangkan di hadapan Ustadz Ustazah sekalian. Kami mengharapkan Ustadz Ustazah bersedia untuk memaafkan atas semua kesalahan kami, karena maaf dan keridhaan seorang guru adalah bagian dari keberkahan ilmu. Yang terakhir, kami memohon doa restu dari Ustadz dan Ustazah semua yang hadir di acara ini untuk kami bisa melanjutkan ke sekolah yang menjadi pilihan kami sehingga kami juga bisa menjalaninya dengan baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada perkataan yang kurang berkenan di hati Ustadz, Ustazah serta para hadirin yang hadir di tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat, gordon, serta SK kelulusan untuk Ananda. Kami mohon untuk kesediaan penyerahan plakat kepada Bapak Kepala Sekolah SDIK Al-Falah Mataram, Bapak Sulukli STHI. Penyerahan plakat yang pertama kepada Ananda Ashraf Dede Prasetyo. Yang kedua itu kepada Ananda Balsiha Hanira. Kepada Ananda Brilian Master. Kepada Ananda Dennis Fatlan Harhara. Kepada Ananda Muhammad Abdullah Safira Rangga. Kepada Ananda Muhammad Kenzo Al-Bukhari. Kepada Ananda Nikita Andrea Sefa. Kepada Ananda Raditya Ahmad Saufi. Kepada Ananda Samsabila Azhara. Dan kepada Ananda Henry Ajeng Praneswara. Tetap di panggung kepada Kepala Sekolah SDIK Al-Falah. Acara selanjutnya yaitu pengalungan gordon kepada Ananda Kelas Abdullah. Kami mohon kesediaan Bapak Ketua Dewan Pembina IFM Al-Falah, Bapak Dr. Andes Haji Muhyibah Nasruddin MSc. Gordon kepada Ananda Ashraf Dede Prasetyo. Kepada Ananda Baik Siva Hanira. Kepada Ananda Brilian Master. Kepada Ananda Muhammad Kenzo Al-Bukhari. Kepada Ananda Nikita Andrea Sefa. Kepada Ananda Raditya Ahmad Saufi. Kepada Ananda Bila Azhara. Dan kepada Ananda Henry Ajeng Praneswara. Dimohon untuk tetap berada di panggung dan
yang akan diserahkan oleh, kami mohon kesediaannya, Direktur SDIT Al-Falah Mataram, Ibu Hajah Wahidah Hakim SD. Kepada beliau dipersilakan. Penyerahan pesta kelulusan kepada Ananda Ashraf Didi Prasetyo. Yang alhamdulillah pada hari ini sudah melakukan acara kelulusan.